Saudara Lun, kepolisian Resort PD menangkap tiga orang yang diduga sebagai komplotan pencuri pada mes karyawan PT Semen Indonesia Aceh di Gampung Asan, Kecamatan Kota Sigli. Ketiganya adalah D, R, dan W yang juga merupakan warga kecamatan setempat. Dalam aksinya Kamis tengah malam, pelaku masuk dengan cara merusak pintu belakang mes, kemudian menjarah perabotan hingga perangkat elektronik dari dalam mes tersebut. Menurut polisi Syederalun, ketiganya ditangkap sehari kemudian, sementara seorang lainnya masuk daftar pencarian orang. Ada dua spring bed, satu lemari, satu kulkas, kemudian satu unit sepeda motor Yamaha Miosul, satu set kursi tempat duduk sofa, kemudian dua unit becak barang yang digunakan untuk mengangkut. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.